boleh nungguin lawan untuk maju duluan. Tetapi jangan kelamaan. Kasihan sama jurinya. Gara-gara kalian, dia bisa sambil makan, sambil selfie, sambil vlogging, sampai ngantuk, dan akhirnya tidur benar. Seperti apa kata Mr. Wiggles, di real battle, gak ada yang namanya spin bottle. Boleh berdoa sebelum battle dimulai. Alangkah lebih baik jangan kelamaan. Boleh antusias ketika battle. Tetapi jangan terlalu antusias, akhirnya marah, emosi, dan kelihatan seperti orang gila. Boleh mengatur strategi battle dengan gurunya. Alangkah lebih baik lakukan sebelum battle. Tidak perlu membawa papan, kertas, dan pena. Karena ini bukan pertandingan sepak bola. Boleh guru menuntun murid ketika battle. Alangkah lebih baik lakukan ketika latihan. Kan kasihan sama muridnya. Karena dia juga manusia dan bukan robot. Boleh mengintimidasi lawan. Alangkah lebih baik jangan keterlaluan. Kalau dibalas dan ujung-ujungnya kalah, jangan kelahi atau curhat di media sosial. Cups. Boleh menggunakan hand sign ketika battle. Bagi teman-teman yang masih offbeat, tolong jangan gunakan hand sign. Jari telunjuk taruh di telinga Anda. Jangan. Please, jangan. Ketika battle, alangkah lebih baik tetap jaga koneksi mata dengan lawan. Jangan terus-menerus lihat ke lantai, karena yang kamu battle bukan lantai. Lawan juga manusia. Ketika battle, throwdown jangan terlalu sebentar, karena juri tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Untuk dancer pemula, jangan malu-malu ketika battle. Lakukan saja yang terbaik. Gak ada yang benar dan salah ketika lagi dance. Sekali lagi, jangan malu-malu. Just do your best. Kepercayaan diri sangat diperlukan ketika battle. Tetapi tolong, jangan mondar-mandir, enggak jelas. Ketika battle, alangkah lebih baik jangan menyerah duluan sebelum bertanding.
karena bakal malu-maluin diri sendiri.